Hari ini kita akan bikin box untuk peralatan kamera yang ada di kantor. So, kita akan coba mulai dari mengukur beberapa potong kayu yang sudah kita siapkan. Ini adalah potongan kayu yang semuanya sudah kita potong. Untuk step selanjutnya, kita akan ngehalusin. Semua akan kita halusin. Terus kemudian setelah kita halusin, baru kita cat. Kita kayaknya pakai cilok aja untuk ngecat semuanya. Oke, let's go. Melakukan pengecatan, kita akan menggunakan aplikasi menggunakan pilok. Kali ini kita pakai warna hijau army. Cuma sebelum kita sempat pakai warna hijau army, kita akan coba combine sama warna hitam doff gitu. Jadi kita coba mix antara hitam doff kemudian kita pakai hijau army gitu. Biar dapat apa skin tone-nya. Oke, kita udah selesai rakit semuanya. Jadi sekarang kita tinggal finishing touch. Kita kasih sentuhan biar terlihat lebih keren. Oke,